slide in that pussy, it's a homicide. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys. Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jaman Motovlog guys. Ada jet egg gila di depan melewat guys. Ini gue lagi berada di kawasan Antasari guys. Antasari Jakarta Selatan yang menuju ke Kemang ya. Ke arah Kemang Cipete bisa ke sini. Lebak Bulus juga bisa, tinggal lurus aja nanti. Lumayan padat di sini, weh. Sini aja lah. Guys. Gila, tadi ada jet egg, weh. Gurih banget suaranya. Lampu merah guys, lagi nungguin lampu hijau guys. Ini udah lampu hijau, mari kita gas lagi berangkat. Masih di kawasan Antasari guys, gua mau menuju ke arah Kemang karena gua mau training center di Kemang ya. Semoga kegiatan gua hari ini dan seterusnya itu lancar. Di depan kenapa itu mobil? Untung remnya Brembo guys. Lanjut kembali guys, jadi tetap hati-hati ya guys, utamakan itu keselamatan. Mendengar lagi videoin motornya tuh. Utamakan keselamatan, ingat ada keluarga yang menunggu di rumah, menunggu kabar baik, menunggu kita pulang dengan selamat, membawa rezeki, ya kan? Gak usah panasan sama orang lain kalau misalkan ada yang ngegeber, mancing gitulah ya, gak usah, gak boleh ladenin. Gua gak termasuk orang-orang yang slow bawa motor juga, gua gak biasa kenceng. Cuma kalau misalkan ada ya silahkan lewat duluan, atau enggak kita berselisih di jalan itu sebisa mungkin harus dihindari perselisihan itu guys. Karena namanya juga di jalan itu serem sih. Amit-amit ya kita berselisih dengan orang, terus akhirnya kita diapain gitu kan, paling enggak banget dah. Mendingan kalau ya minta maaf udah kelar, udah duluan silahkan gitu. Enggak mau di umur yang segini sih, enggak mau berhadapan dengan masalah-masalah ribet sekecil apapun itu, karena udah ya gak mau memasuki ke zona-zona ribet lagi lah. Ada keluarga gue yang menunggu apa gimana, sebisa mungkin dihindari permasalahan ruwet-ruwet gitu. Guys, lanjut lagi ya. Kayaknya tujuan gua sebentar lagi nih. Nanti di depan itu ada jalan. Nah, sini guys. Cepat sekali. Tadi dari kosan itu 8:30, sekarang udah 8:52. Mungkin karena gak terlalu lama di jalannya, gak macet juga sih, hari Sabtu mau liburan, orang-orang udah pada mau liburan. Jadi
sepi banget jalanan tadi, asli sepi banget. Nah, di sini guys, biasanya gue beli nasi uduk dulu nih buat sarapan. Nasi uduk dulu buat sarapan. Oh, oke. Okay. Ya. Lu mau beli uduk? Hah? Ya udah. Ya udah duluan sip. Kirain siapa anjir temen gue.